Gak perlu ngarepin Ken. Katanya anak orang kaya, tapi kok ngajak anak mama hidup susah. Terus dari mana ya kecoa-kecoa itu ya? Jangan-jangan ini Anita yang bikin. Dia sabotase sebenarnya. Perusahaan keluarga kita diambang. Dan ini semua gara-gara. Mereka memang sangat dekat. Bisa jadi Ken lama-lama juga terpikat sama Adam.